Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Oke, langsung aja ya. Ini adalah pemanasan pertama yang fungsinya untuk mengaktifkan otot. Nah, kalau gerakan kedua ini namanya lompat zigzag. Sama aja sih, cuman lebih mengena ke otot kaki bagian luar, dan gerakan ini menurut Ayas bagus untuk pemanasan. Kalau gerakan yang ketiga ini namanya lunges atau langkah besar. Cuma Ayas tambah dengan lari, ini sudah pasti bagus buat otot hamstring dan quadricep. Yang keempat sebenarnya sama dengan gerakan yang ketiga. Cuma gerakan ini mempersiapkan otot ke semua arah. Gerakan ini ke depan, ke belakang, ke samping, kiri, dan kanan. Oke, dan yang terakhir adalah lunges kombinasi dengan penggangan otot hamstring. Gerakan ini sangat familiar bagi Ayas sebagai atlet atletik. Ayas rasa pemanasan sudah cukup ya, kita langsung stretching aja, oke? Oke, guys, Ayas sekarang lanjut stretching nih. Ini komponen yang sangat penting bagi kalian yang melakukan aktivitas olahraga, apapun itu jenisnya. Yang ini bagus banget untuk otot hamstring, guys. Kalian juga tahu kan kalau hamstring itu rawan cedera, jadi keep it flexible ya. Dan ini dia sentuhan terakhir, yaitu jump squat sebelum Ayas masuk program inti. Nonton sampai habis ya. Yeay, akhirnya Ayas masuk ke program inti. Ini adalah gerakan kombinasi kelincahan menggunakan gawang kecil. Untuk catatan, jangan lupa untuk tetap fokus dan konsentrasi dengan gerakan ya. Oke, kombinasi kelincahan selanjutnya adalah kelincahan menggunakan cone dan membentuk pola persegi empat. Oh ya, Ayas lupa kasih tahu, perlu sekali kalian perhatikan ya guys, bahwa gerakan kombinasi kelincahan ini sangat rawan cedera ankle. Jadi tetap fokus di setiap gerakan yang akan dilakukan ya. Nah, kalau yang ini kombinasi kelincahan lari menyamping dan ke depan serta diselingi skipping cepat di setiap perpindahannya. Perhatikan tuh guys, oke? Gimana? Jangan lupa ya untuk tetap berhati-hati. Sekarang kita masuk ke sesi peningkatan power nih, oke? Yang ini pasti tahu dong, namanya lompat kodok. Hanya saja setiap dua kali lompatan, Ayas menahan posisi squat. Nah, jadi itu beneran ya guys, Ayas bingung nyari, nggak tahu di mana, pokoknya hilang kayak, ya hilang gitu aja. Sebagai gantinya, Ayas kasih tambahan penguatan core yang simple dan bisa dilakukan dengan mudah. Nah, yang ini namanya back up menyilang antara tangan kanan dan kaki kiri. Dan kalau yang satu ini, Ayas nyebutnya back up lumba-lumba ya. Tapi bukan lumba-lumba beneran. Gerakan core yang kedua simple sih untuk penguatan core bagian perut. Jadi alhamdulillah ya, latihannya selesai. Saran dari Ayas, lakukanlah segala sesuatu dengan konsisten, disiplin, dan semangat. Perbesar peluang dan perkecil kesalahan. Sampai ketemu di video Ayas yang selanjutnya. Dukung video Ayas dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Biar Ayas semangat bikin konten. Wassalamualaikum. Oke teman-teman Ayas, akhirnya Ayas telah selesai melaksanakan latihan kelincahan speed untuk meningkatkan performa Ayas untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Ini juga bagus buat kalian yang ingin meningkatkan kesehatan tubuh atau meningkatkan speed dan kelincahan. Oke, sebaiknya Ayas calling down dulu, jogging-jogging ringan. Jangan lupa kalau kalian senang dengan video ini, dukung dan support Ayas dengan cara komen, kritik, saran yang membangun, ataupun subscribe biar Ayas bahagia. Oke, see you.